miskin. Kalau orang kaya tidak mengeluarkan zakat, mana tidak membantu orang fakir miskin, apa yang akan berlaku? Apa yang berlaku ialah apa yang kita lihat pada hari ini, yang mana adanya pergulingan kuasa, adanya perampasan kuasa, adanya hak orang miskin yang cuba minta hak mereka yang dizalimi, yang ditindas. Dan apa? Kerana tidak dikeluarkan zakat, kerana tidak diberikan zakat kepada mereka. Jadi lihatlah masyarakat menjadi kucar kacir disebabkan zakat yang dinafikan kepada mereka-mereka yang berhak. Jadi dengan mengeluarkan zakat, orang miskin akan menghormati orang kaya. Mereka tidak akan melakukan, maka kuranglah masalah kecurian, masalah merompak, masalah yang berkaitan dengan harta. Kenapa orang miskin merasa orang kaya membantu aku, memberi, mengeluarkan zakat, memberikan aku bantuan, jadi bagaimana dia akan menzalimi, akan memusuhi orang-orang kaya tersebut. Jadi kalau sekiranya kita melaksanakan zakat dengan sebaik-baiknya, maka akan melahirkan masyarakat yang sangat harmoni, yang tenteram antara orang kaya dan orang